Pelaksana Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan turut prihatin atas kejadian penganiayaan disertai perampasan kamera milik jurnalis Biro SCTV Indosiar Lampung, Ardio Haba. Hal ini disampaikan PLT Bupati usai menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Bupati di Stadion Sukung, Kota Bumi pada Sabtu sore. Bupati menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke pihak kepolisian yang menanganinya. Meski pelakunya merupakan ketua pelaksana pertandingan sepak bola Piala Bupati, namun Bupati mengatakan penganiaya jurnalis bukanlah instruksinya. Pak PLT, terkait dengan pemukulan wartawan kemarin Pak Bupati di acara Bupati Cup Pak Bupati. Terkait dengan pemukulan jurnalis di acara Bupati Cup kemarin Pak Bupati. Kita lihat aja kan saya nggak tahu saya persoalannya kita serahkan dengan inilah musyawarah saja. Kalau memang itu dari ada pernah hukumnya silakan. Ini kan. Masih di hari yang sama, penyidikan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap jurnalis Biro SCTV Lampung Ardio Haba terus bergulir. Polisi memeriksa 3 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Pemanggilan saksi, diperiksa sebagai saksi pemukulan wartawan. Berapa lama tadi bang diperiksa? Sekitar 1,5 jam. Berapa pertanyaan tadi bang? Pertanyaan sekitar 18 pertanyaan. Pada kasus ini pelaku Juanda Basri, ketua pelaksana pertandingan sepak bola Piala Bupati yang merampas dan diduga menganiaya korban bakal dijerat pasal tentang penganiayaan dan undang-undang pers. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Utara.